kita berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan 102, menyaksikan kedatangan pertama kalinya kereta MRT Jakarta sebanyak 2 train set. Bangga akhirnya kereta kita yang pertama sampai juga di Indonesia. Saat ini kita berada di Stasiun Senayan dalam pekerjaan mengerjakan instalasi automatic door atau ASD serta mengerjakan pintu emergency egress door yang ada di Stasiun Senayan. Proyek ini adalah proyek bersejarah. Karena ini adalah pertama kali di Indonesia kita memiliki sebuah alat transportasi yang disebut dengan MRT. MRT itu harus menjadi alat yang bisa membentuk perilaku warga Jakarta. 173.000 penumpang per hari. 173.000 orang itu dilatih tepat waktu, dilatih antri, dilatih bersih, latihan tiap hari. Kebiasaan bersih jadi budaya bersih. Kebiasaan tepat waktu jadi budaya tepat waktu. Karena itu MRT ini lebih dari alat transportasi. MRT ini adalah pembentuk budaya baru di Jakarta. Dan kalau Jakarta punya budaya baru, insya Allah punya efek tulang ke berbagai tempat di seluruh Indonesia.